semuanya. Bila dia kerja, tuan dia tengok kawan dia kerja betul. Senyap ni, tak banyak cakap. Sufyan Tsauri, ulama besar. Sampailah satu masa, tuan dia cakap kat dia, tolong ambil saya apple manis satu. Dia pun pergi cari apple, nampak merah, dia beri kat tuan dia. Tuan dia rasa pahit, bukan pahit, masam. Hey, aku suruh hak manis, hang pergi bawa hak masam, besar. Sufyan Tsauri pun kata, wahai tuanku, sebenarnya sejak saya kerja dengan tuan, sekali pun saya tak pernah ambil apple tuan. Jujur tuan-tuan. Jadi saya tak tahu hak mana manis, hak mana masam. Sebab